Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Regina Ngapak. Halo sahabat Regina Ngapak. Hari ini aku liburan tapi di Cungkuan aja, karena males jalan-jalan. Ini suasana hari Minggu di Cungkuan itu sebelah sana mereka sibuk, ada pasar, kayak pasar kecil itu jualan snack-snack, jajan-jajan ya, rame. Rencananya aku tadi mau makan di McDonald, mau cari makan, tapi ngantrinya itu panjang banget guys, jadinya aku nggak jadi makan di situ. Ini posisinya dari belakangnya ya, makanya itu nomor tahunnya itu sebenarnya tahun 2022 ya, tapi aku di posisi belakang jadi gambarnya itu terbalik. Nah itu kan 2002, bagus ya guys ya. Sebentar aku muter yang dari arah sana, mungkin lebih bagus lagi pemandangannya. Ya seperti inilah kondisi hari Minggu di Cungkuan Plaza. Itu depannya sana McDonald, tapi ngantri banget katanya. Cecenya tadi itu hampir 1 jam ya, pesanannya itu baru ready, terus aku nggak jadi. Oke, kita lanjut jalan ke sana ya guys. Seperti apa pemandangannya dari depan? Hari Minggu malas banget keluar. Sini di Cungkuan aja. Sebenarnya sih di sini setiap hari itu mau lewat sini karena rumahku juga di sini, tapi di sebelah sana ya, bukan pas di atasnya mall ini. Kita lihat dari depan. Ini kita sudah di posisi depan guys. Wah, cantik sekali 2002. Tadi aku berdiri di depan sana itu, yang pas di depannya McDonald. Nanti aku mau jalan-jalan ke Aeon lah. Lama juga nggak masuk ke Aeon. Itu posisi yang ke bawah. Itu di sana ada air mancurnya, tapi bukan air mancur yang gede ya teman-teman ya. Itu airnya cuman kayak keran begitu, tapi suaranya itu gemercik banget ya. Aku rada merinding deh lihat ke bawah, maksudnya tuh takut HP-nya jatuh. Mungkin tahun ini itu sionya itu sio macan ya, dalam tahun orang Cina atau Chinese people itu tahun ini itu sio macan atau sio harimau. Kalau dalam bahasa Kantonis itu sio longmao kayaknya. Bagus kan gambar itunya. Mereka itu sibuk di sebelah sana, ada kayak jualan apa kau
Takau itu kalau dalam bahasanya kita itu kayak perut gitu ya. Mungkin kayak perut ikan. Itu namanya bakau. Terus ini yang di tengah coba. Itu dia jualan kayak lingsik. Lingsik itu snack ya, karena kalau di rumah kita itu kayak permen kacang yang cabur gula merah itu. Ada permen-permen, terus yang di sebelah sana itu jualan kayak dimpan. Dimpan itu kalau biasanya kita apa ya? Kayak manis-manis gitulah. Kayak kue lapis kayak gitu. Terus kayak mochi, kue mochi. Itu kalau di sini itu namanya apa ya? Lupa aku. Kayak kue mochi. Sebelah sana ada toko sepatu, tapi nggak ada diskon, jadi aku nggak berani masuk. Kalau lihat-lihat aja boleh. Oke guys, kita lanjut ke Aeon aja yuk. Tapi aku mau berdiri di sini ah. Itu di sebelah sana Aeon ya. Yuk kita jalan ke Aeon. Set. Oke, kita jalan ke Aeon guys. Bentar. Kita jalan ke Aeon. Ini posisinya dari samping ya guys. Tadi aku di sana. Di sana sebelah sana. Sekarang pindah sebelah sini. Tuh, seperti ini ya. Ada yang hadap sana ya, ada yang hadap sini itu. Tahunnya. Nah, untuk yang sebelah sana itu ada eskalator kalau mau yang ke Pasar Puhong ya, guys. Pasar Puhong yang sebelah sana yang murah-murah gitu. Kalau di Puhong murah-murah guys, sayuran apa itu lebih murah daripada pasar yang di bawah sini. Ini dari belakang juga, tadi saya muter, tadi aku di sebelah sana, sekarang balik lagi ke arah sini. Soalnya ini depannya Aeon, itu Aeonnya sebelah sana. Nah, Aeonnya sebelah sini, masuk ke Aeon nggak ya? Ada sel apaan ya guys? Wah, pokoknya kita kalau lihat yang sel itu matanya langsung melotot. Cari ini sel apa ya? Yang sel-sel itu apa guys? Oh ini guys, cuman 39. Bahannya bagus juga. Tapi pendek atau panjang ya? Hanya pendek deh. Iya pendek guys. Pendek. Bagus sih. Mungkin ini untuk cowok ya. Celananya bagus ya. Hanya celananya enak ini. Ha-ha. Soalnya kayaknya molor. Enggak, ini kan 139 ya. Ini tapi aku naksir yang itu tuh lucu. Model rok.